A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni tafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhuz ma ataitulka wa kum minash fakhuz ma ataituka wa kum minash kirin wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'im mau'izotaw wa tafsilan li kulli syai'i syai'in fakhuzha bi kuwati wa murqawmaka ya ya khuzu bi ahsaniha sa'urikum darul fasiqin sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaru nafil ardi bi ghairil haq wa iyarau kulla ayatin ayatin la yuminu biha minu biha wa iyarau sabilar rush dir layat takhizu husabila sabilan wa iyarau sabilal goyi yat goyi yat takhizu husabila sabila zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu go anha golifi gofilin wallazina kazzabu bi ayatina waliqa'il akhirati wabit khirati habitat anha'uhum an a'maluhum hal yubzauna illa ma kanu ya'malun wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wala ya yahdihim sabilam ittakhazuhu wa kanu zalimin walamma suqita fi
walamma sukita fi aidihim warau annahum qad dallu dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa bag fir lana lanakum nanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, wahai Musa, sungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepada dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kuasaku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lengah terhadapnya. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zolim. Dia setelah mereka menyesali dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah saat mereka pun berkata, sungguhnya jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.